Luna Maya, aktris Indonesia, memberikan doa dan dukungan agar Shin Tae-yong sukses bersama tim Merah Putih. Terdekat, Shin Tae-yong akan memimpin timnas U19 Indonesia tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dikutip dari bolaspod.com, dukungan tersebut datang dari Luna Maya di Instagram story pribadinya. Dalam unggahan tersebut terdapat foto Luna Maya dan Shin Tae-yong dengan jari-jari membentuk love yang biasa dilakukan oleh orang Korea Selatan. Luna Maya memberikan dukungan kepada timnas Indonesia agar sukses untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan memimpin timnas Indonesia untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Timnas U19 Indonesia tergabung dalam grup F bersama Hong Kong, Timor Leste, dan Vietnam. Seluruh pertandingan grup F akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada 14 hingga 18 September 2022. Mendapat dukungan dari Luna Maya, Shin Tae-yong merespon dengan memberikan ucapan terima kasih. Dengan diberi dukungan, para pemain timnas Indonesia akan sangat merasa senang. Sebagai informasi, setelah jadwal tersebut, Shin Tae-yong akan kembali bertugas untuk pertandingan FIFA Matchday. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Krakow sebanyak 2 kali. Laga pertama akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Jawa Barat pada 24 September 2022. Sementara laga kedua digelar di Stadion Pekansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 27 September 2022. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!